Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. المحاضرة الدينية والمواصلة بين أعضاء المجموعة الكبيرة حزب الله نهضة الوطن بمعهد الشيخ زين الدين نهضة الوطن أنجاني لنبوب الشرقية نزاة جرى الغربية يوم الأحد 21 من شهر صفر سنة 1444 هجرية الموافق بالثامن عشر من شهر سبتمبر سنة 2022 ميلادية. Pengajian Akbar Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Ahad 21 Syafar 1444 Hijriah bertepatan dengan 18 September 2022 Miladia dimulai. Ayuhal hadirun al-kiram, igtinaman lil waqt, hayya nabda bil faqrat al-ula wa hiya al-iftitah bi qira'at al-basmalah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, diawali dengan kita bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faqrah ats-tsaniya qira'atu ma tayassar min ayatil Qur'anil Karim allati yatluha al-qari'ah Ustazah Yuni Irfiana SPDI. Faltatafaddali mashkura. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Ustazah Yuni Irfiana SPDI, juara 2 MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yeah.
الفقرة الثالثة قراءة الفاتحة وصلاة النهضتين تحت رئاسة صاحب الفضيلة تون جرو الهاج لالو سوبرلان أحمد فليتفضل مشكورا. Pembacaan surah Al-Fatihah dan Shalatun Nahdlatain dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Suparlan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali hari yang sangat-sangat mulia ini yang penuh dengan keberkahan, gawak yang ngiring, belunggu sani untuk membaca Shalatun Nahdlatain yang diawali dengan yang ngiring belunggu sani, awali dengan beberapa bacaan Fatihah. Pertama, qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iri ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi min kirami ajma'in. Al-Fatihah. Summa al-Fatihah di sahibil hizbi maulana bil madaris wal masajid muassisi nahdlatil watan al-maghfurila al-alim al-allama al-arif billah qutubul aqtab sultanul awliya الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد الأنفناني ولأصوله ولفروعه ولمحبيه. الفاتحة. Amin. Summa li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa li nahdiyin wa nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatiha. Kemudian yang ketiga kita dawak dengan segala kekhusyuan dari hati yang sangat dalam dan iring sungguh sami membaca Fatihah. Khusus kita niatkan kepada zuriat
yang sangat dicintai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yaitu An-Nasikah Al-Barrah Al-Mujahidah. Kita doakan, kita dengan khusus sungguh amin. Atalallahu umraha fi sihhatin wa afiyah. Atalallahu umraha fi sihhatin wa afiyah. Atalallahu umraha fi sihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan beliau sebagai ketua umum Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, kita doakan dengan panjang umur, sehat walafiat, sehat walafiat, amin, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ya, sama-sama kita cintai zuriat Pak Maulana Syekh. Kita sama-sama bacakan juga Al-Fatihah. Beliau adalah ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, pimpinan kita yang wajib kita taati, yaitu Raden Tuan Guru Bajang Maulana Syekh Zainuddin Ats-Tsani. Mudah-mudahan beliau juga tetap sehat walafiat, tetap sehat walafiat, tetap sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh warga Nahdlatul Wathon, warga barisan Hizbullah dimanapun mereka berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. NW jaya terus, Hizbullah terus berkembang. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila kepada yang menyumbang telah mendoakan amal untuk suksesnya hari yang sangat berbahagia dan barokah ini, mudah-mudahan pelungguh kami semua kita yang sudah mengeluarkan amal jariah seberapapun banyaknya, mudah-mudahan jadi keberkatan nggih. Murah rezeki kelunggu, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat bernasib naik haji ke Makkah al-Mukarramah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. Amin. Daud kering barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika antu salliya wa tusallima ala Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in.
وأنتم عمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Allahumma fikun hadi la sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadat Waktau Jihad, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Aksani, LC MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW. Pokok NW. Iman. Pokoknya NW. Pokok NW. Iman. Pokoknya NW. Pokok NW. Iman. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dihormati Pemuna Ra'islam Pengurus Besar Nahdlatul Watan, pendiri barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau, agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin. Allahumma amin. Yang dihormati guru-guru kita, Al-Mukarram Syekh Mustafa Abu Zayyan dan Al-Mukarram Syekh Syed Muhammad Ar-Rukaimi beserta guru-guru kita, Masyaikhul Ma'had semuanya, kita doakan beliau semua
agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting, pimpinan badan otonom dari tingkat pusat sampai dengan ranting, khususnya pimpinan pusat barisan Hizbullah besar, barisan Hizbullah Nahdlatul Indo Madrasah, yaitu selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau nggih, agar terus bisa mendoakan dan bersamai kita dalam berjuang di Nahdlatul. Sanggup lugu? Sanggup dek? Dari hati atau dari mulut nih kampuruh? Yang tunas nih, kita doakan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa itu jangan hanya di mulut, karena kadang banyak yang berdoa di depan orang banyak mendoakan orang, tapi belum tentu hatinya ikut mendoakan. Beda di mulut, beda di hati. Lisanul hal laisa min lisanil maqam. Nggih. Kalau belum sami berdoa sungguh-sungguh nggih. Dari hati nggih. Untuk umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul. Mat sangat luar biasa beliau mempersatukan kita di dalam Hizbullah. Belenggu sami semua yang tergabung di Hizbullah berarti sudah menjadi warga Nahdlatul Ulama. Karena niat beliau hanya satu, untuk organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah syekh-syekh kita niki semuanya minta untuk bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul. Oh, sangat luar biasa nggih. Siapa yang luar biasa? Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau tetap membimbing kita dalam berjuang. Beliau tetap menasihati kita dalam berjuang. Beliau tetap mendoakan kita. Beliau tetap menjaga agar kita selalu berada di track, selalu berada di jalur, selalu berada di jalan, jalan Nahdlatul Wathon, tidak berada di jalan-jalan yang lain atau jalan-jalan yang tidak jelas. Itulah umuna yang luar biasa. Sampai hari ini beliau selalu mendoakan kita dalam berjuang. Beliau selalu mengingatkan kita bagaimana kita berjuang. Kalau tidak, beliau bilang tidak. Umuna itu sangat luar biasa nggih, sampai hari ini. Kalau beliau bilang iya, iya. Kalau beliau bilang tidak, tidak. Jadi beliau sangat tegas. Sampai hari ini beliau tetap tegas dalam perjuangan di Nahdlatul Wathon. Itulah umuna al-mujahidah as-salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul. Itu makanya alhamdulillah yang selalu menyematkan nama beliau di semua tempat supaya kita tetap mengingat beliau nggih. Setiap kita mengingat suatu tempat, kita mengingat beliau. Mungkin penunggu sami ada yang lupa, di situ kita mengingat beliau, di situ penunggu sami doakan beliau agar beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur beliau serta beliau selalu dilindungi nggih. Kenapa tiang bilang beliau selalu dilindungi? Ada saja nggih, ada saja orang-orang yang tidak sehat. Karena keteguhan hati beliau, karena ketegaan hati beliau untuk menjaga dan memperjuangkan Nahdlatul Wathon. Sangat luar biasa. Gih, makanya lapangan ini namanya beliau, gih. Gih? Gih. Nama lapangan ini umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul. Begitu juga di IAIH kemarin di saat Muswil juga tiang meresmikan auditorium umuna as-salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul. Jadi semua tempat harus kita abadikan nama beliau supaya kita mengingat perjuangan beliau yang luar biasa, yang luar biasa gigihnya, yang tiang sampaikan kemarin di acara master mahasiswa IAIH NW Lombok Timur yang berjumlah 1223 mahasiswa baru di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Itu yang sampaikan, mari kita mengikuti keteguhan, kegigihan umuna dalam berjuang. Umuna sangat gigih menjaga muruah organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau sangat gigih untuk memperjuangkan peninggalan dari ayahanda beliau, Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau selalu menjaganya
menjaganya. Beliau tidak butuh pencitraan, beliau tidak butuh sanjungan, tapi beliau ikhlas karena beliau hanya menginginkan ketaatan. Beliau hanya menginginkan agar ngiring ayahanda beliau, Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid masuk surga Bigaris. Itu yang selalu membuat semangat beliau berjuang di Nahdlatul Wathon. Walaupun tunggu sampai tahu, yang sering saya sampaikan, dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga, hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Umuna tetap setia. Umuna setia kepada Nahdlatul Wathon. Umuna tidak pergi dari Nahdlatul Wathon, selalu berada di Nahdlatul Wathon, walaupun beliau terusir dari desa kelahirannya. Itulah Umuna kita, nggih. Umuna selalu berpidato semasa menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Beliau selalu bilang anak-anakku di situ. Berarti Umuna menganggap kita semuanya anak. Sudah kewajiban Pelunggu Sami untuk berbakti kepada ibu. Siap Pelunggu berbakti? Ya. Siap Pelunggu? Ya. Siap Bismillah? Ya. Siap jaga NW? Ya. Siap jaga aset NW? Ya. Dimanapun berada? Ya. Ada yang takut? Ya. Ada yang takut tidak? Ya. Semua berani? Ya. Kita berani karena kita benar. Kita berani karena membela peninggalan ini dah. Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati kita untuk membela kebenaran, untuk membela peninggalan ini dah. Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Caci makian itu adalah sebagai vitamin bagi kita. Jangan takut dicaci maki. Kalau masih takut dicaci maki, jangan jadi warga NW. Warga NW tidak takut dengan caci maki. Kita membela kebenaran, kita membela hak dari Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Haji. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khair. Itulah fungsinya Hizbullah. Hizbullah harus lebih bersemangat, ya. Siap? Ya. Panglimanya semangatnya luar biasa. Panglimanya semangatnya luar biasa. Korda-korda semuanya semangatnya luar biasa. Pasukan inti semangatnya luar biasa. Jamaah Nahdlatul Wathon yang tergabung dalam Hizbullah juga semangatnya harus luar biasa. Tulab juga, tolibat, santri-santriwati harus luar biasa dalam membela kebenaran, dalam membela Nahdlatul Wathon. Jelas? Jelas nggih? Yeah. Kan iya bahasa ini Maulana Syekh di dalam wasiat beliau. Nabi bahasa beliau. Pak. Ya? Apa kata beliau? Nahdlatul Wathon ciptaan Allah. Terus? Apa kata beliau di situ? Amanat nggih. Tahu belum nama amanat? Hah? Kita harus menjaga sebuah amanah. Kita harus menjaga sebuah kepercayaan. Itu amanah. Nahdlatul Wathon itu amanah. Amanah dari pendirinya, dari guru kita semua. Ninida Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul. Kita disuruh menjaga Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon sudah diamanahkan kepada kita untuk dijaga, untuk dikembangkan di Nusantara. Dan alhamdulillah Nahdlatul Wathon sampun berada di 34 provinsi. Sudah kita kembangkan. Alhamdulillah Umunah sudah mempersiapkan untuk menjaga Nahdlatul Wathon, yaitu barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Luar biasa ndak Umunah di situ? Kita contoh nggih kegigihan beliau nggih jamaah. Nggih, sanggup belum? Kita harus contoh, kita harus jaga nama baik Nahdlatul Wathon. Ya, kita harus tetap berada di satu barisan. Kita harus tetap berada di barisan ini Maulana Syekh. Kenapa tuh yang bilang barisan ini Maulana Syekh? Karena Nahdlatul Wathon itu karya ini Maulana Syekh yang jelas dijaga oleh pendirinya. Siapa yang jaga Nahdlatul Wathon? Pendirinya bersama guru-guru beliau,
ada syah sama syah dan syah amin al-Qur'an. Itu yang menjaga Nahdlatul Ulama. Lalu kita di sini sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai barisan keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama, menjaga dari zahir. Beliau-beliau menjaga dari doa. Beliau menjaga dari alam sana. Dijaga. Selalu dijaga muruah Nahdlatul Ulama. Tinggal bagaimana kita merapatkan barisan gih, tetap kompak, utuh, bersatu. Gih, tanggap lu gih, tetap saya jaga gih. Gih, kalau ada pengajian-pengajian hadir gih. Pengajian di pusat pesantren saya Zainuddin pada hari Jumat dan hari Ahad. Pelenggu kami hadir. Alhamdulillah yang dapat laporan juga sangat banyak. Pelenggu kami yang baru bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, yang mengucapkan tampiasih, yang mengucapkan terima kasih, selamat bergabung menjadi keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, selamat bergabung juga menjadi warga Nahdlatul Wathon. Semoga bergabungnya pelenggu kami tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ngiring nini da al-Ghafurullah Maulana Syekh untuk masuk surga Bigarisa seperti doa beliau yang berdoa bukan tiang. Ini Maulana Syekh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon mendoakan kita agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, bahasa beliau, Nahdlatul Wathon disingkatnya agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan, bahasa beliau, maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga digairi. Jadi sampai akhir dunia ini ada yang baru lahir, dia menjadi warga Nahdlatul Wathon, insya Allah dia masuk surga digairi. Berarti itu diartinya ini Maulana Syekh. Untuk menjaga kita warga Nahdlatul Wathon, sudah sepantasnya kita selalu berada di barisan organisasi Nahdlatul Wathon. Gih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, yang pernah maaf. Sebagai manusia pasti ada hilaf dan salah. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ikuti syafaat dan doa, kita dengarkan bersama syair madah tentang barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon dari Al-Mukarram Al-Muntarram Fadil Al-Syeikh Al-Amirul Ulama Al-Syeikh Abu Abdullah Mustafa Ibn Zayyan Al-Kirim Sani Hafizahullah Ta'ala. بعد أن ندبني ابننا ومريدنا أستاذ القرازي بعهد من مولانا الشيخ زين الدين الثاني، فنظمته وأنا بارح هذه البلاد، ما كنت موجود هنا، واستصحبنا هذا معنا على كل حال، وأسمينا هذه القصيدة بذل الجاه في متحد حزب الله، فقلنا في مطلعها setelah beliau membaca alhamdulillah dan salawat, beliau menjelaskan tadi bahwa syair ini sebenarnya beliau sudah buat sekitar 8 bulan yang lalu. Dan syair ini tentang pujian terhadap barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Insyaallah beliau akan membacanya dengan saja. Barakallahu fiik.
قلنا في مطلعها هداة العباد حماة البلاد وحزب الإله حليف السداد. Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan adalah pembimbing umat dan pelindung negeri, sekaligus tentara Allah yang paling tepat menjadi teman. Tara minhum ghadabat al-yuth wa hafzan li ghilmati hadhi an-nijad. Kalian akan menyaksikan dalam diri mereka keberanian singa yang berwibawa, memotivasi semangat muda untuk tetap bersemangat dan berani dalam menghadapi masalah yang ada. Usudul arini bighabin wa ghil ka'anna bihim asabatul li'ad. Mereka bagai singa yang bersarang di tengah hutan belantara, seakan-akan kita mengira mereka adalah tentara kaum 'Ad yang pemberani tiada tara. Wa qad zamjaru bi falati at-ti'an fa hummat lidhaka sama'ur ramad. Kadang juga mereka akan meraung di tengah padang pasir yang mencekam, hingga langit pun kelam bercampur kabut yang tebal. Idza mas-sawarim shuddat niyaq bi awsatihim fazu'amul hidad. Jika mereka telah mengikat erat senjata mereka di pinggangnya, musuh pun yang mengganggu akan habis musnah dan binasa. Idza ma ghadaw bi basit an-nizal ra'aita ar-rijala tubadhdhu bidhad. Jika mereka telah terjun ke medan perang, maka engkau melihat para pemberani itu memporak-porandakan musuh tanpa ampunan. Aya hizb rabbi yadumtan nasir wa fuqtal 'adida tarumul jilad. Duhai barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan, tetaplah jadi penolong meski dalam kesendirian engkau akan menaklukkan ribuan musuh yang menghalang. Wa nu'ma liman badarat dhal ghiras farayhanuna satarat bil ayad. Dan kemewahan tertinggi bagi orang yang mulai menabur benih sejak awal, yakni ummuna kita Hajjah Siti Raihanun yang telah meletakkan garis kokoh barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan dengan tangan besinya. Hani'an laha falazatul kubud syi'arun laha khila'atul bijad. Semoga kebahagiaan bagi beliau dan seluruh penerusnya sebagai lencana penghargaan di atas baju kebesaran yang agung. Wa hahum yaduna si'abal umur wa qad syayyadu syurufatil bilad. Beliau dan penerusnya telah menghadapi problematika perjuangan yang amat sulit, namun terus dilaluinya demi menegakkan kehormatan agama dan negara. وقد احكموا خرزات النظام فسادوا وساد مقيم وباد. Keberhasilan itu dilaluinya dengan rapi dan teratur. Beliau pun terpuji dan mulialah seluruh pengikut